once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat unboxing barang baru sampai, laptop Techlas F7 Plus. Okey. Laptop ni keluaran negara China. Okey, tapi katanya tengah trending lah sekarang ni. Okey, cuma kualitinya kita tak tahu lagi lah. Okey. Setakat ni spek dia saya amat berpuas hati dengan harganya lah. Okey. Dengan RAM 8GB dan saiz hard disknya 256 SSD. Okey. Hard disk laju SSD. Kemudian dia punya saiz 14 inci. Dan keyboard dia ada lampu. Cuma saya tak tahu lagi lah dia punya penggunaannya nanti macam mana, ataupun dia punya kerosakan ke apa ke. Saya tak tahu lagi. Okey. Kita buka sekarang. Okey. Okey, Techlas ni gunakan Intel Celeron. Okey. Okey, warranty card. Okay, free mousepad. Charger. Oh, ini kepala plug. Okay, untuk negara ni. Okay, untuk charger tadi. Okey. Ni barang dia. Agak tipis. Okey. Ada untuk USB charger. Okey. Sini pun ada USB untuk speaker. Okey.
Okey, nampak tak? Okey. Laptop ni kalau ikut harga dia 2000 lebih. Okey, tapi masa saya beli offer tahun baru Cina, harga dia turun RM1,480 lah lebih kurang campur pos. Okey, 1484. Sebab tu saya kata kalau ikut spek, untuk spek ini dengan harga 1400 ni tak dapat lah. Okey. Sebab dia speknya agak tinggi. Okey. Dan saya dah survey juga dekat kedai-kedai berdekatan peluang. Kebanyakan laptop yang ada sekarang ni harganya dalam 2000 ke atas. Okey. Dan dia punya RAM dia dalam 4 GB. Harddisknya pun kebanyakannya tak gunakan SSD. Okey. Lagi kalau laptop yang berjenama mahal, Dell dan sebagainya, okey, harganya makan ribu-ribu. Okey. Belum set up lagi gitu. Okey, ni sebenarnya ni laptop isteri saya. Okey. Laptop yang digunakan dah berusia dekat 10 tahun. Laptop lama, Acer, dan hampir tak boleh digunakan. Okey, walaupun tak rosak, cuma dah slow sangat. Okay. Now type a password for your account. Now you can set up free security systems to help you reset your.
Okay. Setakat ni dulu review saya tentang laptop tech class ni. Okay. Nanti jika ada perkembangan selepas ni, saya akan update. Okay. Terima kasih kerana menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.